adik-adik yang namanya dipanggil harap tampil ke depan untuk diberikan santunan. Iya. Bukan kita ketiga ini adalah grup berdirinya keminta di Pandeglang. Mana hari ini merupakan salah satu hari ulang tahun yang ketiga generasi muda peduli tanah air atau Gempita, dan acara ini nampaknya peduli terhadap anak yatim yang ada di lingkungan Kabupaten Pandeglang. Dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis mengabarkan. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang Pak Kumis. Pertama-tama channel Bang Kumis berbagi mengucapkan selamat milad untuk Gempita yang ketiga nih Pak. Amin Pak. Dan mudah-mudahan Gempita ke depan lebih sukses, lebih dekat, dan terus membantu warga yang memang butuh pertolongan. Siap Pak. Nah, di hari ulang tahunnya ini Pak yang ketiga, acaranya diisi dengan acara apa-apa aja Pak? Kalau di pagi hari kita isinya acara vaksin gratis. Kedua, santunan anak yatim. Pak Ketua, di samping ada acara tadi yang disebutin adalah vaksin, terus ada santunan anak yatim, ya. Terus saya lihat ini ada beberapa rekan kerja juga di lapangan. Kebetulan kita juga undang ormas dari Perpam, dari ya DPC-DPC Gempita. Gempita maju! Gempita maju! Gempita jaya! Yes! Santunan ini disponsori oleh Bintang Paname. Sahku mendengar atau tidak pedulikan.
Yeah.